Menteri Pertahanan Kabinet Kerja era Jokowi Yusuf Kala Riamiza Triakudu menggelar apel luar biasa di lapangan Kementerian Pertahanan. Apel itu sekaligus tanda perpisahan Riamiza dengan seluruh pegawai di Kemenhan. Perpisahan yang dimulai pada pukul 10 pagi digelar secara sederhana. Mantan Menteri Pertahanan Riamiza berfoto bersama dengan jajaran dan awak media. Di kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih karena telah dipercaya untuk memimpin selama 5 tahun dan telah bekerja bersama. Ia juga berpesan agar seluruh karyawan menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dan loyal pada Menhan baru pengganti dirinya, Prabowo Subianto. Riamiza menyebut usai tak lagi menjabat sebagai Menhan, ia akan bertani. Nyangkul. Banyak kegiatan, banyak ya. Dulu waktu saya kira-kira 8 tahun saya nggak ada kerjaan, habis dari apa, kasat dari awal. Saya tetap ceramah kok, ya. Ceramah ke Medan, ke Aceh, ke Bali, apalagi suruh Jawa, tetap saya ceramah. Bagaimana menyampaikan pesan kebangsaan. Jadi enggak selesai tidur-tidur, enggak. Sebagai prajurit, the old soldier never die. Jadi enggak ada.